Di sini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di Linggarjati dan telah menyerbu ibu kota Yogyakarta serta membentuk negara federasi atas prakarsa Jenderal Van Mook. Seluruh masyarakat dan militer di Kutaraja agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda, dan Gubernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan untuk membunyikan tanda-tanda bahaya. Menurut saya, bahwa kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik ini adalah kesetiaan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Kalau kita terima, kita akan sangat mudah dipecah belah oleh Belanda. Dan itu niat jahat Belanda dalam federasi. Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda. Kecuali Aceh. Nepele kedeh Acehnya dari RI. Saya yakin, Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah dia sampaikan 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa yakin? Selembar bukti pun tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.